الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pakcik dan puasa pergi ke masjid. Tidak lupa mengajak cucu tercinta jumpa lagi dengan masjid Dai Cilik asli Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman masjid yang dirahmati Allah, bapak perwakilan juri yang senantiasa di hati, semoga selalu dirahmati ilahi rabbi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Segala rasa syukur yang paling tulus, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih berkenan melimpahkan rahmat, menabarkan berkah, memberikan hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat bermuajaah berkumpul silaturahim dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, mensiarkan agama Allah, agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman seiman, seakidah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul usafi wal mahruf. Artinya, dan pada harta-harta kalian ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat di atas memberi penjelasan kepada kita betapa pentingnya manfaat sedekah dalam kehidupan umat. Karena hakikatnya pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan pahala untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, pada kesempatan kali ini masjid akan menyampaikan tausiah dengan tema manfaat sedekah. Sedekah atau sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti jujur, benar atau memberi dengan ikhlas. Berarti sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dan sedekah merupakan bukti keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sedekah bukan hanya dirasakan bagi penerima saja, bahkan pemberi sedekah pun merasakan manfaat sedekah. Di antaranya, pertama, menyembuhkan penyakit. Rasul bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Bentengilah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dan siapkan untuk menangkal bala dengan berdoa. Hadis riwayat Bukhari. Dua, mensucikan dan membersihkan diri. Rasul bersabda, sedekah dapat menghapus dosa
sebagai kesimpulan tausiah masjid kali ini adalah, mari kita lakukan sedekah saat di masa luang atau sempit. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang gemar bersedekah. Hanya ini yang bisa